Halo, nama saya Tessa. Pertama kali saya terkena syaraf kejepit itu di tahun 2012. Di tahun 2017, saya sakit lagi sampai harus menjalani rawat inap dan MRI. Setelah menjalani serangkaian fisioterapi, saya akhirnya pulih. Namun, di tahun 2018, saya harus masuk rumah sakit lagi, bahkan sampai harus 2 kali keluar masuk rumah sakit. Seringnya menggunakan obat syaraf membuat saya mengalami penurunan imun sehingga saya alergi terhadap makanan dan mengalami jerawat yang parah. Di pertengahan Juni 2021, saya dikenalkan AFC oleh teman. Saya bergabung karena memang ingin ikut bisnisnya. Tapi di akhir Juni 2021, saya justru terkena COVID-19. Saya tidak bisa mendapat obat karena stok obat kosong sama sekali. Lalu saya konsumsi utsu dan subarasi yang luar biasa membantu pemulihan saya. Setelah saya mengkonsumsi utsu dan subarasi selama 1,5 bulan, saya menyadari sakit punggung saya jauh berkurang. Bahkan saya bisa kembali melakukan yoga dan kulit saya juga jauh lebih baik. AFC sungguh luar biasa. Terima kasih AFC.